Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, Mimin ada kabar gembira loh dari Bunda Lesti Kejora spesial tanggal 9 September 2023. Nah, ini ada vitamin dari Bunda Lesti Kejora sebelum live Shopee ya. Ini endorse guys, mohon maaf nih, si paling gak mau rugi selalu sampai bersih. Dan pastinya cinta banget sama serum ini, sebagus itu MS Glow Beauty. Bukan hanya mulus glowing, tapi kulit aku jadi sehat, Masya Allah ya. Dan kata Bunda Lesti Kejora, jangan sampai ketinggalan live aku, cus nonton bentar lagi di Shopee. Dan alhamdulillah ya, Bunda Lesti Kejora ini emang pembawa berkah nih menurut Mimin. Soalnya ketika Bunda Lesti Kejora baru saja live, langsung brudul. Maksudnya langsung banyak yang komen, banyak yang pesen juga, sampai laris manis ya jualan Bunda Lesti di live Shopee. Apalagi nih Mimin udah sampai beli 5 pieces, Masya Allah, senang banget pastinya. Terlihat juga Bunda Lesti Kejora cantik banget, Masya Allah Bunda. Benar-benar dia melihat Bunda Lesti Kejora tuh seger banget. Dan Bunda Lesti Kejora semangat sekali ya untuk live Shopee-nya hari ini. Dan alhamdulillah sudah live ya tadi, banyak banget yang beli juga. Kemudian Bunda Lesti Kejora sampai kaget ya, Masya Allah, ternyata banyak banget yang beli. Dan ini membuat kita bahagia sekali. Ini rezeki nih Bunda Lesti Kejora. Banyak juga yang memberikan pujian. Bunda Lesti Kejora ini ternyata pintar banget ya kalau lagi jualan. Dan banyak banget variasi Bunda Lesti Kejora ini saat jualan. Ada serum juga, kemudian dari MS Glow Beauty ya, dan harganya terjangkau cuma 300.000 sepaket nih guys, Masya Allah kan. Kalau MS Glow itu kebanyakan mahal ya, tapi pas ini kan ada promo, jadi banyak banget yang beli. Kemudian Bunda Lesti Kejora juga bilang kalau kapan lagi katanya ini dapat yang murah tapi barangnya bagus. Dan terlihat juga Bunda Lesti Kejora bisa memperagakan nih guys. Wah, pastinya kalau Bunda Lesti Kejora yang jualan betah banget nih. Apalagi kalau sepaket ya Bunda Lesti sama kakak Rizky Billar. Pastinya banyak vitamin yang berhamburan di siang menuju sore hari ini. Kemudian di sini banyak banget yang bilang kalau Bunda Lesti Kejora ini outfitnya selalu keren ya. Bahkan outfit Bunda Lesti Kejora ini bukan kaleng-kaleng guys. Aduh, seneng banget pokoknya. Dan ini di balik layar saat Bunda Lesti Kejora lagi live Shopee. Semangat terus ya Bunda Lesti. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah laris manis juga. Terima kasih banyak yang udah beli ya, yang udah belanja di Shopee. Dan pastinya kita nunggu promo-promo seperti ini ya, promo live. Dan pasti banyak juga yang nungguin dari tadi pagi. Mimin sampai kecoplosan tuh bahasa Sundanya keluar ya. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru di siang hari ini, Mimin ada informasi langsung dari SCTV ya para sahabat.
Mengenai Infotainment Award 2023, ada perolehan sementara nih dari L2W mengenai kategori Gorgeous Baby. Untuk Al-Fatih Bilar, alhamdulillah unggul dari Ryan Za. Dan perolehan sementara untuk Abang Al-Fatih 364,663, sementara untuk Ryan Za perolehan sementara 292,565. Kemudian untuk perolehan sementara kategori Celebrity of the Year, Lesti Kejora kembali unggul dari Nagita Slavina. Perolehan sementara untuk Bunda Lesti Kejora 94,822, sementara Nagita Slavina 44,862. Kemudian untuk kategori Gorgeous Mom, di sini terlihat beda tipis sekali ya para sahabat. Ria Ricis unggul dari Lesti Kejora. Perolehan sementara Ria Ricis 369,928. Dan untuk Lesti Kejora 342,02. Ayo guys, kita gempur terus ya. Kemudian untuk perolehan sementara di Gorgeous Dad, Kakak Rizky Bilar unggul dari Atta Halilintar dengan perolehan sementara untuk Rizky Bilar 189,556, sementara Atta Halilintar 129,772. Dan untuk kategori Best Couple, Leslar unggul dari pasangan Ricis Rian dengan perolehan sementara untuk Leslar 127,773. Dan untuk pasangan Ricis Rian 74,971. Kemudian untuk kategori Most Sporty Celebrity, untuk Rizky Bilar unggul dari Lesti Kejora. Untuk perolehan sementara, Kakak Rizky Bilar 76,534, sementara Lesti 72,74. Oke, untuk kabar berikutnya ada kabar gembira nih dari Abang L dan Papa Rizky Bilar. Kemarin vlog LE Mager main gembira bersama Papa Bilar dan Abang Al-Fatih ternyata trending di TikTok nih guys. Ini trending, selalu trending bahkan ya, Masya Allah, 4 video Abang L bersama Papa Rizky Bilar trending di TikTok. Alhamdulillah menjadi langganan trending ya untuk Abang L, dan ini kabar baik dan kabar gembira untuk kita semuanya. Dan selain itu, Mimin akan kasih informasi sore hari ini Abang Al-Fatih mendapatkan hadiah dari fans Leslar ya. Alhamdulillah dapat hadiah drum set yang harganya benar-benar luar biasa. Harganya tembus Rp2.500.000 nih para sahabat. Alhamdulillah ini rezekinya Abang Al-Fatih. Jadi kita doakan mudah-mudahan rezekinya Abang Al-Fatih nular ke kita ya. Yuk kita aminkan, amin ya robbal alamin. Dan untuk kabar berikutnya ada kabar gembira siang hari ini. Unggahan Lesti Kejora dan unggahan Nobi langsung banjir pujian. Lesti Kejora cantik banget. Apalagi sekarang Lesti Kejora ini jadi brand ambasadornya Nobi ya. Ada caption juga dari Bunda Lesti, Masya Allah tabarakallah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Daud. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Bilar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.